Terima kasih Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat Senator Tuan Haji Muhammad bin Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana memberi peluang pada saya untuk turut serta dalam membahas bajet 2018 pada kali ini dan cuba berkongsi dan juga memberi sumbangan supaya bajet ini dapat dilaksanakan dengan baik. Saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi taniah dan penghargaan di atas kejayaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia merangkap Menteri Kewangan di atas kejayaannya menyediakan bajet yang begitu baik dan membentangkannya kepada kita semua. Satu bajet yang menyeluruh yang bertujuan untuk memberi kesejahteraan kepada kehidupan rakyat di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Maknanya tujuan bajet ini merentasi dua alam, iaitulah kesejahteraan di dunia ini dan juga kesejahteraan di akhirat nanti. Untuk mendapat kesejahteraan rakyat di dunia ini sudah pasti memerlukan kepada suatu usaha yang gigih yang menjadi tanggungjawab kerajaan untuk melaksanakannya. Sebagaimana kita sedia maklum bahawa kerajaan adalah merupakan suatu pemegang amanah yang besar di dunia ini. Bukan saja amanah rakyat tetapi amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang selalu kita sebut di dalam bacaan salat kita. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Alhamdulillah, segala puji dan sanjungan kita hanyalah kepada Allah Rabbil Alamin, Tuan dan Tuhan kepada seluruh alam. Ar-Rahman, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ayat yang selalu diulang-ulang di dalam bacaan salat kita ini memberi gambaran atau memberi peringatan pada kerajaan dan rakyat bahawa dunia ini ada tuannya dan ada pemiliknya yang bernama Allah yang sentiasa menjaga dan memelihara alam ini dengan membekalkan segala keperluan dan kemudahan alam kepada semua manusia, dan sebahagian daripada hamba-Nya itu dilantik menjadi kerajaan yang bertanggungjawab kepada orang-orang yang menjadi rakyatnya. Ketuanan Allah memang jarang-jarang disebut di dalam politik. Tetapi kita sentiasa diperingatkan supaya ketuanan Allah itu sentiasa disebut kerana dialah segala-galanya. Dalam pelaksanaan terhadap bajet ini, kita hendaklah sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi rahmat dan nikmatnya kepada negara kita, yang menjadikan Malaysia sebuah negara maju, negara Islam yang dihormati di dunia hari ini. Ini semua kerana kesungguhan yang ditunjukkan oleh kerajaan dan juga rakyat dalam mencapai matlamat negara ini. Untuk menyediakan satu bajet yang menyeluruh seperti ini merupakan suatu kerja yang bukan mudah. Dan untuk melaksanakannya sudah pasti ia lebih payah lagi. Walau bagaimanapun sebagai kerajaan dan juga rakyat
mestilah memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga diberi pertolongan, petunjuk supaya apa yang dirancangkan itu berjalan dengan baik. Sebagai sebuah kerajaan yang menjadikan Islam sebagai agama rasminya, hendaklah sentiasa mengingati amanat Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa saja tindakannya, khususnya dalam melaksanakan amanah peruntukan negara sebagaimana yang dibentangkan dalam bajet ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, aminu billahi wa rasulih wa anfaqu mimma ja'alakum mustakhlafih fallazina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Maksudnya, berimanlah kamu dengan Allah dan Rasulnya dan berbelanjalah. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan berbelanjalah sebahagian daripada harta yang dia menjadikan kamu sebagai penguasanya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan membelanjakan hartanya di jalan Allah, mereka akan diberi ganjaran pahala yang besar. Surah Al-Hadid ayat yang ke-7. Dalam melaksanakan bajet 2018 ini juga, kita mesti mengingati amanat Allah Subhanahu Wa Taala kepada para pemerintah. Itulah firman Allah, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adli. Maksudnya Allah memerintah kamu supaya kamu menunaikan amanah-amanahnya kepada yang berhak, kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menghukum di antara manusia, hendaklah kamu menghukum dengan adil. Di dalam ayat ini terdapat dua prinsip kesejahteraan, iaitulah pertama menunaikan amanah, yang kedua melakukan keadilan. Amanah yang dipertanggungjawabkan kepada kerajaan adalah terlalu amat besar, di mana dalam surah Al-Fatihah mengingatkan kita kepada suatu masa yang sedang menunggu sama ada kerajaan ataupun rakyat. Maliki yaumiddin, Allah lah yang menguasai hari pembalasan. Maknanya segala apa yang dilakukan oleh kerajaan dan juga oleh rakyat akan mendapat balasan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti menurut amalan masing-masing. Dua prinsip kesejahteraan ini perlu diberi peringatan oleh kerajaan kepada semua agensi-agensi kerajaan dan mendidik mereka supaya dapat menunaikan amanah kerajaan dengan sebaik-baiknya serta melakukan keadilan tanpa mengira bangsa dan juga agama. Allah juga memberi peringatan kepada kerajaan dan semua pihak dengan firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa wattaqullaha. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang menegak kebenaran kerana Allah, menjadi saksi dengan penuh keadilan. Janganlah kemarahan kamu kepada sesuatu kaum mendorong kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah, kerana keadilan itulah yang lebih dekat kepada ketakwaan, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Itulah prinsip-prinsip yang perlu dipatuhi oleh kerajaan sebagai suatu prinsip universal untuk menjamin kesejahteraan yang menjadi matlamat kepada bajet 2018 ini. Tuan Yang Dipertua, secara umumnya semua rakyat sangat-sangat mengharapkan bajet ini dapat merealisasikan 5 teras yang penting atau 5 asas yang penting. Yang pertama, mengekalkan segala kebaikan yang ada di negara kita ini. Banyak kebaikan yang sudah dilakukan di negara kita sekarang. Apa yang paling penting ialah kebaikan-kebaikan yang sedia ada ini, seperti perpaduan rakyat,
kemesraan di antara rakyat, bantu-membantu, tolong-menolong dan lain-lain perlu dikekalkan. Yang kedua, dapat meningkat dan mengembangkan lagi segala kebaikan-kebaikan yang ada itu. InsyaAllah dengan bajet ini, segala kebaikan yang ada di negara kita ini dapat dikembangkan lagi, sama ada dalam bidang pendidikan, ekonomi dan lain-lain. Yang ketiga, dapat membuang segala kelemahan-kelemahan yang berlaku dalam berbagai sektor kehidupan kita. Kita terpaksa mengaku bahawa negara kita juga mempunyai kelemahan-kelemahannya. Rakyat juga mempunyai kelemahan-kelemahannya. Banyak isu-isu sosial yang terpaksa dihadapi. Walau bagaimanapun, itu semua adalah ujian untuk kita atasi dengan sebaik-baiknya. Sebagai contoh, gejala dadah yang menjadi musuh negara kita, musuh nombor satu negara, sampai ke hari ini tak dapat diselesaikan dengan baik. Ini merupakan satu bahaya yang sangat penting. Walau bagaimanapun, dengan bajet 2018 ini kita mengharapkan segala kelemahan untuk menghadapi ancaman negara ini dapat diperkuatkan supaya kita benar-benar dapat mengatasi apa saja kelemahan dan ancaman kepada negara kita ini. Yang keempat, kita mengharapkan bajet 2018 ini dapat mencetuskan dan menerka idea-idea yang baru, yang baik dan memberi manfaat kepada rakyat. Alhamdulillah, di Dewan Yang Mulia ini telah berlaku suatu percambahan idea-idea yang baru. Banyak pandangan-pandangan yang diberikan. Jadi kita harap semoga pihak kerajaan dapat mengumpulkan semua idea-idea baru ini dan dapat ditafsirkan secara amali dalam kehidupan atau dalam tindakan terhadap pelaksanaan bajet ini. Dan yang kelima, dapat mengembangkan lagi idea-idea yang baru itu untuk kepentingan negara dan semua rakyat. InsyaAllah jika kelima-lima perkara ini dapat dilaksanakan dengan baik, ia akan dapat menjana kekuatan dan kesejahteraan. Ia menjadi matlamat kepada bajet ini. Tuan Sri Yang Dipertua, rakyat sangat mengalu-alukan dasar transformasi negara. Alhamdulillah, sudah banyak sektor telah dilakukan transformasi. Soalan saya, sudah berapa banyakkah sektor yang sudah berjaya ditransformasikan setakat ini? Dan sudah berapa banyak uang sudah dibelanjakan atau diguna dalam proses transformasi ini? Dan berapa banyak lagi sektor-sektor yang belum ditransformasi lagi? Satu lagi soalan saya ialah sejauh mana kejayaan yang dicapaikan setakat ini hasil dari proses transformasi negara ini? Dalam kesempatan ini juga saya ingin bertanya, bagaimana dengan transformasi dalam sektor undang-undang Islam, kehakiman Islam dan juga mahkamah syariah, di mana sektor ini tidak begitu mendapat perhatian dalam bajet ini? Sektor ini sebenarnya terbiar dan dibiarkan begitu lama. Sudah sampai masanya sektor ini diberi perhatian supaya kehakiman Islam dapat ditegakkan sebagaimana sepatutnya. Dan mahkamah syariah yang menjadi fardu kifayah kepada umat Islam dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mahkamah syariah sudah sepatutnya diberi kuasa sepenuhnya untuk menjalankan tugasnya supaya semua undang-undang Allah atau undang-undang Islam dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Hukum Islam atau mahkamah syariah merupakan undang-undang yang pertama sekali semenjak raja-raja Melayu atau umat Melayu menerima Islam dalam sejarah mereka.
Undang-undang Islam sudah dilaksanakan begitu lama sebelum kedatangan penjajah. Apabila datangnya penjajah, undang-undang dan juga sistem kehakiman Islam atau mahkamah syariah diganti dengan undang-undang barat. Dan undang-undang ini menjadi satu sektor yang sangat sempit dan sektor yang tidak diberi perhatian, sehingga mahkamah syariah pada hari ini hanya berperanan dalam undang-undang kekeluargaan atau dari sektor yang sangat sempit. Sudah sampai masanya pihak kerajaan melalui bajet ini memberi peruntukan yang sewajarnya kepada sektor ini supaya undang-undang Islam dapat dikembangkan dengan sebaik-baiknya dan mahkamah syariah mendapat peruntukan yang sepatutnya bagi menyelesaikan segala masalah di mana sektor ini begitu terbiar sudah begitu lama. Sekali lagi saya ingin bertanya, apakah langkah-langkah yang telah sedang dan akan diambil oleh kerajaan untuk merealisasikan transformasi dalam institusi kehakiman dan mahkamah syariah agar institusi ini mempunyai bidang kuasa yang cukup untuk melaksanakan undang-undang Islam sepenuhnya sebagaimana dituntut oleh Allah dan Rasul. Saya juga ingin bertanya kepada kerajaan, adakah kerajaan bercadang untuk melakukan transformasi undang-undang negara supaya tidak ada undang-undang negara yang bercanggah dan bertentangan dengan agama negara itu sendiri, iaitulah Islam, demi kesejahteraan dunia dan akhirat sebagaimana yang dihasratkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Almarhum Profesor Dr. Ahmad Ibrahim, Syekh Kuliah Undang-Undang Islam satu masa dulu, pernah mencadangkan kepada kerajaan supaya menyelaraskan undang-undang negara dengan undang-undang Allah yang Maha Agung, supaya negara kita tidak mengamalkan undang-undang yang bercanggah dengan undang-undang universal, iaitulah undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam konteks ini, saya bercadang supaya kerajaan memberi perhatian yang serius dalam penyelarasan undang-undang negara dengan undang-undang syariah, supaya tidak berlaku suatu pertembungan demi menjamin kesejahteraan rakyat di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Jika undang-undang negara ini bercanggah dengan undang-undang Allah, sudah pasti ianya akan berlaku suatu kemalangan yang sangat berbahaya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi amaran, "Idza aradna an nuhrika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqo 'alaiha al-qaul fadammarnaha tadmira." Apabila maksudnya, apabila kami hendak menghancurkan sesebuah negara, kami perintah orang-orang yang mewah dalam negara itu supaya mematuhi Allah. Tetapi apabila mereka berdegil dan meneruskan keburukannya dan sampailah pada satu tahap untuk kami mengambil tindakan terhadapnya, maka kami hancurkan negara itu sehancur-hancurnya. Na'udzubillahi min zalik. Semoga perkara ini tidak berlaku kepada negara kita Malaysia yang tercinta ini. Oleh hal yang demikian, kerajaan hendaklah senantiasa menjaga hubungan dengan Yang Maha Berkuasa, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita boleh menjaga hubungan dengan negara-negara di dunia dan juga hubungan sesama manusia dengan baik, maka hubungan yang paling penting yang kita mesti jaga ialah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh hal yang demikian, Allah menjanjikan pertolongan kepada orang-orang yang senantiasa mempunyai hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, negara kita Malaysia mempunyai hubungan yang baik dengan Allah. Oleh hal yang demikian, maka negara kita diberi rahmat oleh Allah dan mencapai kemajuan sebagaimana apa yang berlaku sekarang ini. Walau bagaimanapun, hubungan ini perlu diteruskan dan diberi perhatian supaya hak-hak Allah itu diberi ataupun ditunaikan sebagaimana kita menunaikan hak-hak rakyat dan juga hak-hak manusia. Allah berfirman, wala yansurannallahu man yansuruh, innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah akan menolong orang-orang yang menolongnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat
dan maha, maha kuat dan maha berkuasa. Orang-orang yang menolong agama, orang-orang yang menolong Allah itu ialah allazina immakkannahum fil ardi aqamus salah, iaitu orang-orang yang diberi kuasa kepada mereka untuk memerintah di bumi ini. Mereka mendirikan salah, menunaikan zakat, wa amaru bil ma'ruf aqamus salah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Orang-orang yang dijanjikan oleh Allah untuk menolongnya itu ialah orang yang diberi kedudukan oleh Allah di bumi, termasuklah kerajaan Malaysia. Mereka itu menduruk mendirikan salat dan menunaikan zakat. As-salat, salat merupakan hubungan kita dengan Allah, sama ada kerajaan ataupun rakyat. Dia mungkin juga menunaikan zakat, menyuruh ma'ruf dan melarang mungkar. Ini merupakan tanggungjawab kerajaan yang diberi kuasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memerintah dan mentadbir di bumi ini, termasuk kerajaan Malaysia. Mendirikan salat merupakan tanggungjawab kerajaan supaya salat ini tidak putus, atau hubungan rakyat dengan hubungan kerajaan dengan Allah, dan juga hubungan rakyat dengan Allah melalui salat ini tidak putus. Oleh hal yang demikian, ada suatu suasana yang sangat membimbangkan apabila gejala meninggalkan salat atau mengabaikan salat di kalangan rakyat berlaku dengan begitu hebat di akhir-akhir ini. Oleh hal yang demikian, saya mencadangkan semua pihak supaya mengambil berat isu meninggalkan salat ini, dengan isu tidak menunaikan zakat, tidak menyuruh ma'ruf dan melarang mungkar. Kerana ini akan menjadi suatu ancaman kepada keamanan dan keselamatan negara kita ini, dan sekaligus akan menempah bala apabila Allah memurkainya. Menurut satu kajian terhadap orang-orang yang meninggalkan salat di negara kita ini, didapati bahawa gejala meninggalkan salat ini begitu begitu banyak dan begitu berat sekali, kerana salat dianggap sebagai satu urusan peribadi dan tidak ada suatu undang-undang yang menjaganya. Oleh hal yang demikian, manusia dengan sewenang-wenangnya meninggalkan salat, dan mereka tidak merasa bahawa meninggalkan salat itu merupakan suatu tindakan memutuskan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan ianya lebih bahaya daripada memutuskan hubungan kita dengan makan, minum, elektrik, kesihatan dan sebagainya. Oleh hal demikian, saya mencadangkan kepada pihak kerajaan, demi untuk mensejahterakan rakyat, supaya mereka juga mengambil berat tentang kewajipan fardu ain dan fardu kifayah di dalam kehidupan mereka, supaya negara kita tidak terancam dengan gejala-gejala ini. Bermula daripada meninggalkan salat, dengan sendiri mereka itu akan melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Berlakunya penyalahgunaan dadah sebenarnya bermula dengan penyalahgunaan manusia. Apabila manusia sudah berani durhaka kepada Allah, dengan sendiri dia akan berani durhaka kepada kerajaan dan pemerintah. Dan dia berani durhaka kepada dua ibu bapa. Dia berani mendurhaka apa saja, kerana mereka sudah tidak ada hubungan lagi dengan Allah. Mereka tidak mengenali lagi siapa itu Allah, dan mereka tidak mengenali lagi masa depan yang sedang menunggu mereka di akhirat nanti. Oleh hal yang demikian, adalah sangat penting demi menjaga keamanan dan keselamatan negara kita, dengan kita melaksanakan tanggungjawab kerajaan supaya tidak ada rakyat yang memutuskan hubungan dengan Allah dan sekaligus membawa mereka kepada melakukan kemungkaran-kemungkaran yang merosak keamanan dan keselamatan negara kita ini. Kita jangan melihat bahawa meninggalkan salat itu suatu tindakan peribadi yang hanya berkesan kepada peribadi sahaja. Malah ianya merupakan satu gejala yang sangat berbahaya, lebih berbahaya daripada gejala dadah dan lain-lain. Tuan Yang Dipertua, saya mengalu-alukan hasrat kerajaan pusat
untuk mengembalikan semua hak negeri Sabah dan Sarawak menurut perjanjian negeri Sabah dan Sarawak dengan kerajaan pusat. Semoga apa yang dijanjikan ini benar-benar berlaku kepada kerajaan negeri Sabah dan Sarawak. Memang kerajaan yang adil ialah kerajaan yang memberi hak kepada yang berhak dan menarik hak daripada yang tidak berhak dengan menggunakan kekuasaan yang ada. Dalam kesempatan ini, saya ingin bertanya kepada kerajaan pusat, apakah kerajaan berhasrat untuk mengembalikan semua hak pada negeri Sabah dan Sarawak sahaja? Bagaimana dengan hak-hak negeri lain, termasuklah hak negeri Kelantan? Yang pertama sekali ialah hak mendapat realiti minyak di negeri Kelantan yang sudah dinafikan begitu lama. Apakah hak ini dibiarkan begitu saja? Atau hak ini akan dinafikan selama-lamanya? Sesungguhnya pemberian Wan Ehsan, pemberian Wan Ehsan kepada negeri Kelantan tidak boleh menggogat ataupun tidak boleh membatalkan perjanjian hak royalti negeri Kelantan. Oleh hal yang demikian, saya juga mencadangkan supaya kerajaan pusat mengembalikan hak ini kepada negeri Kelantan supaya negeri Kelantan dapat membangun seperti negeri-negeri yang lain juga. Adalah tidak adil menuduh negeri Kelantan tidak maju atau miskin atau berbagai-bagai tuduhan lagi, sedangkan hak yang sepatutnya mereka dapat untuk mereka membina, untuk pimpinan negeri membina negeri ini dan memajukan negeri ini tidak dapat. Oleh hal yang demikian, sekali lagi saya merayu kepada pihak kerajaan pusat supaya menilai balik perjanjian ini dan memberi hak kepada yang berhak sebagaimana yang dijanjikan kepada kerajaan Sabah dan Sarawak. Sama juga hak lebuh raya, di mana rakyat sangat-sangat menderita kerana satu-satunya negeri yang tidak ada lebuh raya ialah negeri Kelantan. Satu-satunya negeri yang tidak ada lebuh raya di Malaysia ini ialah negeri Kelantan. Rakyat sudah begitu lama menderita. Oleh hal yang demikian, saya ingin bertanya dalam kesempatan ini, bagaimanakah tindakan yang diambil untuk menyelesaikan masalah lebuh raya yang menghubungkan Kelantan dengan Kuala Lumpur supaya rakyat tidak menderita lagi dan supaya rakyat tidak lama menunggu lebuh raya ini kerana penantian adalah merupakan suatu penyiasaan. Sudah lama rakyat Kelantan terseksa dengan masalah ini. Demikian juga dengan hak-hak yang telah dipersetujui dalam kontrak sosial yang termaktub dalam perlembagaan. Hak-hak negeri dalam persekutuan, hak-hak yang dijanjikan melalui perjanjian-perjanjian yang ditandatangani di antara kerajaan pusat negeri, kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri. Demikian juga hak-hak mendapat bantuan dan pertolongan kerajaan dalam sektor-sektor yang tertentu, negeri, kerajaan negeri dan kerajaan tempatan. Hak-hak yang dijanjikan melalui bajet negara yang dibentangkan setiap tahun. Dan banyak lagi hak-hak yang lain. Dan saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kerajaan pusat yang membantu kerajaan negeri Kelantan. Dan insya-Allah dengan kerjasama yang baik di antara negeri Kelantan dengan kerajaan pusat, negeri ini akan dapat dimajukan dengan sebaik-baiknya. Tuan Sri Yang Dipertua, bajet 2018 juga telah memberi suatu perhatian kepada kelas ataupun pusat-pusat tahfiz Al-Quran, di mana sejumlah besar bajet diberikan kepada mereka ini untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pusat-pusat tahfiz. Walau bagaimanapun, saya ingin mencadangkan kepada pihak Kementerian Pendidikan supaya tahfiz ini dijadikan salah satu daripada aliran di sekolah
menengah kerajaan, sebagaimana aliran sains, aliran perdagangan dan lain-lain. Kerana sambutan kepada aliran tahfiz sekarang ini begitu baik sekali. Dan insya-Allah jika aliran tahfiz ini dibuka ataupun diadakan oleh pihak kementerian di peringkat sekolah menengah, ianya akan menjadi suatu aliran yang memberi kemudahan kepada ibu bapa untuk memilih untuk anak-anak mereka dan memenuhi minat dan hasrat mereka untuk menjadikan anak mereka sebagai tahfiz. Ini adalah lebih selamat dan lebih menjamin ya, masa depan anak-anak mereka, kerana kita tengok institusi-institusi tahfiz ini mengalami banyak masalah, terutama bagi institusi pusat-pusat tahfiz yang tidak mempunyai keupayaan keuangan. Walau bagaimanapun, saya juga ingin mencadangkan kepada pihak kerajaan supaya memperuntukkan satu peruntukan khusus kepada pusat-pusat tahfiz ini supaya mereka juga dapat membantu kerajaan melalui institusi atau pusat-pusat tahfiz ini. Akhir sekali, saya ingin menyentuh soal gejala sosial yang berlaku di negara kita sekarang ini. Bermula daripada penyalahgunaan dadah, penyalahgunaan manusia dan berbagai-bagai penyalahgunaan lagi. Oleh hal yang demikian, adalah sangat penting demi menjaga kesejahteraan rakyat ini, supaya rakyat mendapat kesejahteraan dunia dan akhirat, maka kerajaan dengan kerjasama semua pihak perlu mengadakan suatu usaha yang sungguh-sungguh supaya rakyat mendapat bekalan bukan sahaja dari segi makanan dan keperluan jasmani, tetapi juga keperluan rohani secara sepadu. Rakyat memerlukan suatu pendidikan agama yang mencukupi, kerana pendidikan agama ialah menjadi teras dan asas kepada kehidupan manusia. Walaupun kalau seseorang itu mempunyai pendidikan yang lain daripada agama atau pendidikan akademik yang cukup, tapi agamanya tak cukup, sudah pasti dia tidak akan menjadi insan yang mulia atau insan yang dapat menjamin dirinya bagi menjana kesejahteraan dalam hidupnya. Oleh kerana itu, pendidikan agama adalah satu pendidikan yang sangat penting, kerana kelemahan dalam pendidikan agama ini menjadi faktor penting, faktor utama dalam penyalahgunaan manusia yang berlaku di negara kita sekarang ini. Isu rasuah juga memang berpunca daripada kelemahan dalam agama, selain daripada kelemahan-kelemahan yang lain. Isu dadah dan berbagai-bagai isu yang menjadi gejala sosial sekarang ini, semuanya berpunca daripada kelemahan dalam pendidikan agama. Oleh hal yang demikian, saya mengharapkan kerajaan memberi tumpuannya khusus bagaimana untuk mendidik rakyat ini dengan agama. Dan alhamdulillah, kita Malaysia telah meletakkan Islam sebagai agama persekutuan, agama negara, agama yang dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi menjana kesejahteraan dunia dan akhirat. Dan inilah merupakan satu kekuatan yang ada pada kita sekarang ini. Oleh hal yang demikian, marilah kita sama-sama berusaha supaya pendidikan agama ini menjadi teras kepada semua pendidikan-pendidikan yang lain, supaya kesejahteraan yang dihasratkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam bajet ini dapat dicapai. Sebenar dan sesungguhnya, tidak akan tercapai kesejahteraan yang sebenar kalau sekiranya pendidikan agama ini yang berdasar kepada keimanan kepada Allah, syariat Allah SWT dan juga ajaran-ajaran Islam yang menjamin kesejahteraan, jika ia tak dapat dilakukan dengan sempurna, sudah pasti dia akan membawa masalah kepada negara. Tuan Yang Dipertua, dengan kata-kata itu, maka saya mengakhiri ucapan saya ini dengan memohon menyokong bajet 2018. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.